Salam. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus yang begitu sudah memberikan anugerah yang begitu besar terhadap kehidupan saya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Pawit Suyanto. Saya berasal dari daerah Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Saya memiliki seorang istri, 4 orang anak, dan 3 cucu. Saya dilahirkan tahun 1954. Ayah saya seorang petani. Sejak kecil saya tidak mengenal yang namanya Kristen. Yang saya tahu ialah gereja. Dan saya juga tidak tahu apa kegiatan gereja itu. Tetapi pada tahun 1970 saya pergi ke Jakarta. Dan saya memiliki teman seorang anak Tuhan yang mengajak saya untuk pergi ke sebuah kebangunan rohani atau KKR. Pada mulanya saya tidak bersedia. Cuma satu hal, KKR itu dibuat di sebuah hotel yang berbintang. Akhirnya saya berangkat ke sebuah KKR itu. Ternyata di sana adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh orang Kristen. Ialah oleh gereja. Saya sebut saja gereja GAA atau Gereja Alkitab Anugerah. Pada saat itu saya diperkenalkan dengan Tuhan Yesus. Pada mulanya saya tidak berpikir atau menolak. Tetapi akhirnya karena teman saya ini selalu meng-follow up saya untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang firman Tuhan. Akhirnya pada tahun 1981 saya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena disitulah firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan disitulah ayat yang menjadi pegangan saya, memotivasi saya, menginspirasi saya untuk terus taat, setia, rajin, beribadah, belajar firman Tuhan, berdoa, dan selanjutnya saya mengikuti kegiatan-kegiatan gereja yang diadakan oleh Gereja Alkitab Anugerah. Demikianlah perkenalan saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur kepada Tuhan, setelah saya menjadi anak Tuhan, saya terus mengikuti pelayanan, menjadi majelis di Gereja Alkitab Anugerah. Tapi pada tahun 2000, saya pindah ke Bekasi. Tetapi karena ada satu ayat yang memotivasi saya. Di dalam Filipi 1 ayat 21 di sana dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus
mati adalah keuntungan. Satu ayat itu yang memotivasi saya untuk saya melayani. Akhirnya setelah saya di Bekasi ini, saya masuk ke gereja Kristus Rahmani Indonesia. Disitulah saya juga ikut pelayanan, karena itu sudah menjadi komitmen saya. Di gereja Kristus Rahmani Indonesia, di situ pun saya terpilih menjadi majelis. Saya yakin ini karena tuntunan Tuhan. Karena bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang memilih saya untuk saya terus melayani. Akhirnya saya sampai pelayanan di GKR ini, sampai tahun 2014 saya diangkat menjadi gembala sidang di tempat ini. Saya melayani dengan terus mengikuti firman Tuhan. Berbagai pergumulan, persoalan yang saya hadapi di dalam pelayanan sebagai gembala sidang, saya tetap percaya bahwa Yesus terus akan menyertai. Karena janji Tuhan akan menyertai sampai kesudahannya. Pernah saya juga operasi, seolah-olah saya sudah tidak berdaya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Akhirnya saya sembuh dan saya terus menghadapi pelayanan kembali sebagai gembala sidang. Karena firman Tuhan itu yang memotivasi saya, menguatkan saya. Ketika saya hidup di dalam Kristus, hidup bagi Kristus, berbagai persoalan, pergumulan, pelayanan, saya yakin bahwa itu adalah tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan bagian lain ialah 1 Korintus 15 ayat 58, ketika bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Selanjutnya ialah saya yakin saya sudah dipilih oleh Tuhan. Diberikan anugerah keselamatan. Dan saya ingin mempergunakan tubuh saya untuk melayani Tuhan. Bersyukur sampai saat ini keluarga saya, anak-anak saya membantu di dalam pelayanan. Membantu pelayanan main musik. Membantu pelayanan yang lain. Membantu pelayanan di pemuda. Saya bersyukur karena itu kemurahan Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.